Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dinasti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 201 Dilindungi Dia itu Chu Feng. Bagaimana dia masih sangat muda? Dia benar-benar pergi ke lantai enam? Teriakan tak berujung yang mengejutkan terdengar dari kerumunan karena Chu Feng mematahkan legenda dan menjadi orang pertama yang melangkah ke puncak Menara Asura Ghost dalam 100 tahun. Ia menjadi idola banyak orang. Meskipun Chu Feng saat ini masih sangat lemah, dengan bakatnya, ia ditakdirkan untuk menjadi karakter yang sangat signifikan. Pada saat itu, semua orang yang ada di sana menyaksikan kelahiran karakter yang besar. Karena itu, mereka merasa terhormat dan bangga. Terutama penampilan muda dan lembut Chu Feng membiarkan orang tahu bahwa dia masih sangat muda. Jadi, mereka bahkan merasa lebih terkejut karena itu membuktikan kesan dia lebih. Dari lubuk hati mereka, mereka merasa bahwa prestasi masa depan Chu Feng tidak terbatas. Hu. Tiba-tiba, di dalam lautan manusia yang luas, sebuah jalan muncul. Orang-orang yang kuat dari Klan Jia yang dipimpin oleh tiga tetua berjalan agresif ke arah Chu Feng. Di belakang tiga tetua adalah Jie Heng, Jie Gang, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dipukuli dengan gila oleh Chu Feng. Meskipun aura mereka pulih sedikit, luka yang ditinggalkan Chu Feng masih bisa dilihat di tubuh mereka. Jie Heng, Jie Gang, apakah dia yang menyerangmu di Asura Ghost Tower? Seorang penatua dari Klan Jie menunjuk dan Chu Feng, dan bertanya. Penatua, dia adalah Chu Feng yang berbicara omong kosong dan tidak menempatkan Klan Jia di matanya. Jawab Jia Heng dan tatapan sengitnya menyapu tubuh Chu Feng. Pahami dia. Penatua dari Klan Jia dengan dingin berteriak. Segera setelah dia berbicara, beberapa orang kuat di belakangnya bergegas menuju Chu Feng. Mereka semua adalah ahli dari bidang mendalam. Ketika tekanan berkumpul di satu daerah dan menekan ke depan, itu seperti gunung besar yang tak terlihat dan bahkan Chu Feng mengerutkan kening. Chu Feng, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Melihat situasinya tidak besar, Egi ingin meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng dan membiarkan Chu Feng menerobos serangan sekitarnya. Tidak perlu. Namun, Chu Feng memilih untuk menolak. Tidak hanya dia tidak menghindari atau menghindarinya, dia bahkan berdiri di tempatnya saat menunggu serangan klan Jie tiba. Pada awalnya, Egi merasa terkejut tentang tindakan Chu Feng, tapi dia, yang berbagi segalanya dengan Chu Feng dengan cepat memahami niatnya. Ah! Tiba-tiba, angin kencang berwarna emas datang menyapu dan beberapa alam mendalam anggota Jie klan terbalik ketika mereka diterbangkan, seperti orang-orangan sawah. Dan mereka dibuang oleh angin. Pada saat yang sama, tiga tokoh berusia muncul di depan Chu Feng tanpa suara. Orang yang memimpin adalah penatuali dari World Spirit Guild, yang disebut Li. Pindah. Ini adalah dendam pribadi antara Klan Jie dan anak ini. Jangan ikut campur. Melihat itu, ekspresi para tetua dari Klan Jie sangat berubah ketika mereka menunjuk pada penatuali dan berteriak dengan sangat tidak senang. Omong kosong. Tempat ini adalah world spirit guild milikku, dan itu bukan giliran jia klan MU untuk bertindak begitu kejam. Wajah penatuali juga menjadi dingin ketika dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Datang dari luar alun-alun, beberapa ribu orang bergegas masuk dan benar-benar mengepung klan jia. Yang disebut li. Kamu memiliki cukup keberanian. Untuk orang luar, kamu mempersenjatai diri terhadap klan jia aku. Ini melanggar perjanjian aliansi dan itu menghancurkan hubungan damai antara Jie Klan aku dan World Spirit Guild kamu. Apakah kamu dapat memikul tanggung jawab ini? Tetua Jie Klan diinterogasi. HMPH. Jangan pikir aku tidak tahu tentang perbuatan baik Jie Klan MU di Menara Hantu Asura. Bahkan jika itu melanggar perjanjian, Jie Klan MU keliru terlebih dahulu. Hari ini, aku akan meletakkan kata-kataku di sini. Chu Feng dilindungi oleh World Spirit Guild aku. Jika ada di antara kamu yang berani menyerang Chu Feng, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Tatapan Penatuali seperti api dan nadanya sangat kuat. Baik, yang bernama Li. Mari kita lihat apakah kamu dapat memikul tanggung jawab ini. Sebagai tanggapan, meskipun Klan Jie sangat marah, mereka tidak mengatakan apa-apa dan mereka hanya memimpin pasukan mereka berbalik dan pergi. Bagaimanapun, itu adalah wilayah persekutuan roh dunia dan mereka memang salah dalam ujian itu. Jangan khawatir. Bahkan jika jieklan kamu tidak mencari aku, persekutuan roh dunia aku akan mencari kamu untuk keadilan. Penatuali juga tidak membiarkannya pergi begitu mudah. Setelah klan Jie pergi, tirai ujian jubah putih juga jatuh. Namun, Chu Feng yang menjadi fokus ujian ini tidak pergi karena dia diundang oleh World Spirit Guild ke istana yang sangat mewah. Pesta besar sudah disiapkan untuk merawat Chu Feng, dan orang yang menerima Chu Feng adalah rekannya, Gu Bo. Saudara Gu Bo, ini, Chu Feng merasa sedikit kewalahan saat dia melihat pesta mewah itu. Tidak hanya World Spirit Guild membantunya menahan masalah dari klan Jia, saat ini, mereka bahkan memperlakukannya seperti itu, jadi dia sangat kewalahan. Kakak Chu Feng tidak perlu menahan diri. Kamu cukup layak untuk diperlakukan seperti ini oleh World Spirit Guilku. Gu Bo tersenyum pada Chu Feng. Setelah mendengar itu, Chu Feng mengerti maksud dari World Spirit Guil. Jelas, mereka melihat potensinya sendiri dan mereka ingin menarik Chu Feng ke World Spirit Guil. Bagi Chu Feng, itu adalah hal yang baik sehingga dia tidak mendorongnya. Namun, pada saat itu, ujian sudah selesai dan semua orang yang berpartisipasi dalam ujian sudah meninggalkan World Spirit Guild. Zuge Liu masih menunggu di luar, dan karena Chu Feng takut tuannya akan khawatir, dia berkata, Saudara Gubo, tuanku masih di luar persekutuan roh dunia, aku ingin. Chu Feng bro, jangan khawatir. Orang-orang sudah dikirim untuk mengundang tuanmu dan kalian berdua akan segera bersatu kembali. Gu Bo tersenyum lalu menarik Chu Feng untuk duduk. Pada saat yang sama, di luar World Spirit Guild, di dalam kota yang secara khusus dibuat untuk menyediakan istirahat bagi orang luar, Zuge Liyun berdiri di gerbang kota sambil dengan cemas menunggu. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria muda bernama Chu Feng dalam ujian ini? Dia melangkah ke lantai enam menara hantu Asura dan mendapatkan buah roh yang sudah matang. Aku pernah mendengarnya. Aku bahkan tahu bahwa Chu Feng baru berusia 15 tahun tahun ini tetapi sudah memiliki kultivasi tingkat satu dari ranah asal. Kecakapan pertempurannya bahkan lebih menakutkan. Menurut rumor, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari ranah asal tidak bisa mengalahkannya. Betul. Generasi muda klan Jie semuanya tersapu, dan bahkan Jie Bufan dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Beberapa dari mereka? Dia bahkan mengalahkan anggota klan Jie? Dia agak terlalu beranikan? Dengan cara berpikir klan Jie, mereka pasti tidak akan memaafkannya. Kamu tidak mengerti. Bakat seperti Chu Feng belum muncul selama 100 tahun dan dia sudah ditakdirkan untuk menjadi jenius. World Spirit Guild sudah mengeluarkan kabar bahwa mereka akan melindungi Chou Feng. Saat ini, dia diundang ke World Spirit Guild sebagai tamu dan Klan Jie tidak akan berani menyentuhnya. Ketika Zuge Liuyun sedang menunggu kedatangan Chou Feng, beberapa spiritualis jubah putih di sebelahnya sedang mengobrol satu sama lain. Satu mulut demi satu berbicara tentang Chou Feng dan hati Zuge Liuyun yang mendengarkan melompat. Jadi, dia naik dan dengan sopan bertanya kakak laki-laki, apakah Chu Feng yang kamu bicarakan berasal dari Provinsi Azur? Chapter 202 Kembali ke Provinsi Azur. Provinsi Azur? Meskipun aku tidak tahu dari mana Chu Feng itu berasal, jenius yang begitu kuat seharusnya tidak datang dari Provinsi Azur kan? Ya, bagaimana bisa seorang jenius seperti Chu Feng muncul dari tempat seperti Provinsi Azur? Mereka pertama kali melihat Zuge Liu Yun, lalu mereka semua menggelengkan kepala. Lalu, Chu Feng itu memiliki jubah panjang berwarna biru, wajah putih, alis tebal, mata besar, hidung tinggi dan lurus, dan juga penampilan muda dan lembut. Dia juga terampil dalam keterampilan bela diri yang aneh. Dia mampu mengendalikan kekuatan originya untuk memadatkan berbagai jenis senjata berwarna emas keluar sesuai keinginannya, dan dia menggunakannya dengan sangat mengesankan. Terutama setelah memadatkan busur besar berwarna emas, panah yang ditembak tidak terlewatkan dan bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari wilayah asal tidak bisa menahannya. Zuge Liyun terus bertanya. Ini, aku tidak terlalu jelas tentang apa yang dia kenakan dan penampilannya tapi dia tampaknya menangkap keterampilan bela diri peringkat 5 yang dapat mengembun berbagai senjata keluar. Itu benar, aku mendengar bahwa dia baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Petir naik dari bawah kakinya dan dia menjadi sangat cepat. Salah satu dari mereka menjawab. Setelah mendengar kata-kata itu, Zuge bersukacita bersuka cita dan setelah memukul tinjunya, dia berkata, itu pasti dia. Mm, kakak, dari nadamu, kamu sepertinya tahu itu Chu Feng. Melihat itu, beberapa dari mereka dengan curiga bertanya. Saat dia melihat beberapa ekspresi, Zuge Li mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menjulurkan dadanya, lalu berkata sambil menepuk dadanya, sejujurnya, bahwa Chu Feng adalah muridku. Hahaha, yang ditukar dengan kata-kata Zuge Li adalah tawa dari yang lain, seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. Melihat itu, wajah Zuge Lyun agak jelek, namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun dia adalah karakter yang menakutkan di sekolah Azur Dragon, di tempat ini dia benar-benar tidak banyak. Belum lagi yang lain, tetapi bahkan orang-orang yang mengobrol dengannya pada saat itu, semua ahli dari dunia mendalam. Dia tidak dapat menemukan perasaan superioritas karena sangat sedikit orang yang kira-kira seusia dengannya lebih lemah dari dia. Lihat, itu orang-orang dari World Spirit Guild. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, seseorang menunjuk ke dekatnya dan berteriak kaget. Setelah melihat dari atas, memang, ada kelompok yang dibentuk oleh seratus orang dari World Spirit Guild dan mereka saat ini berjalan. Pada saat itu, bahkan Zuge Liun mengungkapkan ekspresi hormat. Sebagai World Spiritists, yang mana yang tidak ingin bergabung dengan World Spirit Guild dan menjadi anggota kelompok besar itu? Namun, persyaratan untuk World Spirit Guild sangat ketat dan seseorang tidak bisa bergabung hanya dengan tingkat kultivasi tertentu. Mereka membutuhkan bakat spiritualis dunia dan mereka perlu menandatangani kontrak khusus. Kontrak itu setara dengan kontrak yang menjual sendiri. Tidak hanya itu, itu juga menjual keturunan mereka dan setiap generasi diwajibkan untuk melayani World Spirit Guild. Itu adalah batasan besar. Jadi, kontrak itu memberi banyak kesempatan untuk menjadi anggota Persekutuan Roh Dunia, tetapi juga membuat mereka yang menikmati kebebasan berhenti dan hanya melihat. Apa yang Zugu Liun tidak harapkan adalah bahwa sekelompok orang dari World Spirit Guild berhenti di depannya. Pria Parubaya yang memimpin memandang potret di tangannya, lalu dengan sopan berkata kepada Zuge Liyun, "Jika aku boleh bertanya, apakah kamu Tuan Zuge Liyun?" "Itu aku." Zuge Liyun menjawab dengan hati-hati. Nada ini juga sangat baik karena dia tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat terhadap World Spirit Guil. Bahkan jika kultivasi mereka lebih rendah darinya, dia masih tidak berani. "Selamat, Tuan Zuge." Muridmu, Chu Feng, mendapat tempat pertama dalam ujian jubah putih. Atas perintah para penatua, aku mengundang kamu untuk menjadi tamu di World Spirit Guild. Setelah mengkonfirmasi identitas Zuge Liuyun, sikapnya menjadi lebih terhormat. Kamu, kamu, kamu benar-benar. Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan sebelum membiarkan Zuge Liuyun menanggapi, beberapa orang di sebelahnya seperti pot meledak. Wajah mereka terpana karena mereka tahu bahwa kali ini, mereka benar-benar memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Adapun Suge Wiyun, hatinya dipenuhi dengan sukacita dan dia sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa World Spirit Guild akan mengundangnya dengan cara yang begitu megah. Itu adalah hal yang cukup terhormat. Tentu saja, Hal yang membuatnya lebih senang adalah bahwa World Spirit Guild memberinya jawaban. Itu adalah muridnya, Chu Feng, benar-benar pertama dalam ujian jubah putih. Baginya, itu adalah hal yang sangat mulia. Setelah itu, Zugu Liun pergi ke World Spirit Guild dan penatua Li bahkan secara pribadi menyambut Chu Feng dan Zugu Liun. Dia bahkan mengundang Chu Feng dan Zugu Liun untuk menjadi anggota persekutuan roh dunia. Yang paling penting adalah mereka mendapat lencana status. Itu adalah jenis yang sangat istimewa karena mirip dengan status menjadi penatua tamu. Kebebasan mereka tidak dibatasi namun mereka dapat menikmati semua manfaat dari World Spirit Guild, bahkan mungkin mendapatkan perawatan yang lebih baik. Itu membuat Chu Feng dan Suge Liun sangat senang terutama Zuge Liuyun karena itu sama dengan menyelesaikan keinginan yang tidak dapat diselesaikan karena ia mampu menjadi anggota persekutuan roh dunia. Setelah menjadi anggota dari World Spirit Guild, Zuge Liuyun menerima undangan dan dia memutuskan untuk tinggal di World Spirit Guild selama beberapa hari lagi. Adapun Chu Feng, karena dia punya masalah untuk dihadiri, dia harus segera kembali ke Provinsi Azur. Sebelum pergi, Chu Feng memberikan buah roh matang yang dia makan di menara hantu Asura kepada Suge Liuyun. Itu menarik kekaguman dari penatua Li karena buah roh yang matang sangat berharga dan sangat membantu kekuatan roh seseorang. Adapun Suge Liuyun, dia bahkan lebih tersentuh. Dia tahu bahwa dia menerima murid yang benar dan menunggu bertahun-tahun tidak sia-sia karena dia menerima murid yang mengesankan. Jadi, pada hari itu, Chou Feng meninggalkan World Spirit Guild dan menuju ke Provinsi Azur karena setelah beberapa perhitungan tanggal, waktu pernikahan Sumei sudah dekat. Chapter 203 Tiba di Sekolah Void Dalam langit yang jernih dan cerah, di atas awan putih tak berujung, seekor elang berkepala putih melesat melewati udara. Elang berkepala putih itu sangat cantik dan kecepatannya anehnya cepat. Itu adalah elang berkepala putih dengan kualitas tertinggi, dan itu adalah salah satu hadiah yang diberikan Guiltroh Dunia kepada Chu Feng. Chu Feng duduk bersila di atas elang berkepala putih saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak mengarahkan elang karena mengerti sifat manusia dan mengerti jalan di Provinsi Roh dan Provinsi Azur. Tidak perlu mengarahkannya. Dengan beberapa kata, itu akan secara otomatis tiba ketujuan. Pergi. Setelah terbang keluar dari Provinsi Roh dan ke Provinsi Azur, Chu Feng perlahan membuka matanya dan menyapu pandangannya ke belakang. Pergi. Klan Jie bukan idiot dan mereka tahu bahwa World Spirit Guild akan secara tersembunyi mengantar kamu pergi. Secara alami, mereka tidak akan berani menyerang. Suara Iggy yang menyenangkan terdengar dan itu sangat mengharukan. Tapi sayangnya, suara manis itu hanya bisa didengar oleh Chu Feng sendiri. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada World Spirit Guild. Senyum syukur muncul di sudut mulut Chu Feng. Setelah dia meninggalkan World Spirit Guild, Klan Jia memiliki orang-orang yang secara diam-diam mengikuti Chu Feng. Namun, World Spirit Guild juga mengirim ahli untuk secara tersembunyi melindunginya. Keduanya dalam kegelapan, tetapi mereka mendeteksi satu sama lain. Jadi, setelah meninggalkan provinsi Spirit, Clan Jie dan World Spirit Guild tidak mengikutinya lagi. Adapun cara Chu Feng mendeteksi itu, mereka dari manfaat besar yang Chu Feng dapatkan setelah ujian Jubah Putih. Untuk mengikat Chu Feng lebih dekat dengan mereka, tidak hanya hadiah World Spirit Guild yang cukup mahal untuk White Feng bagi Chu Feng, mereka bahkan memberinya beberapa manik-manik asal dan beberapa hal yang bermanfaat bagi kekuatan spirit. Chu Feng mengandalkan Manik-Manik Origin untuk berhasil memasuki level 2 dari ranah Origin. Namun, itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah dari kekuatan buah roh dan di samping hadiah dari World Spirit Guild, dia meningkatkan kekuatan rohnya ke tingkat yang sangat kuat dan dia melangkah ke tahap yang sama sekali baru. Chu Feng saat ini sudah bisa menggunakan kekuatan formasi roh Grey Jubah. Kekuatan rohnya sangat kuat dan formasi roh yang diletakkannya sangat kuat. Untuk lebih ketat, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu. Namun, karena dia memiliki beberapa hal yang perlu dia lakukan, Chu Feng tidak pergi untuk ujian Grey Jubah. Namun pada kenyataannya, Chu Feng bahkan tidak benar-benar perlu mengikuti ujian karena dia sudah memiliki jubah roh dunia kelabu. Karena kecepatan cepat dari elang berkepala putih itu sangat mengurangi waktu perjalanan. Jadi, setelah kembali ke Provinsi Azur, Chu Feng tidak langsung pergi menuju Pegunungan Vermilion Bird, tetapi ke Void Mountain Range di luar Vermilion Bird Mountain. Little White, tunggu aku di sini. Di tebing di pegunungan, Chu Feng membelai elang putih berkepala beberapa kali sebelum menuju ke tengah pegunungan. Adapun Little White itu adalah nama yang dia berikan White Eagle berkepala. Target Chu Feng adalah sekolah kelas 2 di Void Mountain Range. Sekolah itu disebut Sekolah Void. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Azure Dragon School dan itu hanya biasa-biasa saja di sekolah kelas 2, bagaimanapun, itu masih sekolah kelas 2. Adapun mengapa Chu Feng pergi ke tempat itu, dia hanya ingin menggunakan beberapa orang. Jadi, dia tidak hanya meminjam kekuatan Egi, dia juga mengenakan jubah berwarna abu-abu untuk meningkatkan kekuatan negosiasinya. Di dalam aula utama sekolah void, kepala sekolah void saat ini sedang mengobrol dengan dua tetua mener. Pemimpinnya adalah pria besar setengah baya. Meskipun usianya belum genap 50 tahun, kepalanya sudah dipenuhi dengan rambut putih dan dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah mendalam. Meskipun dua tetua mener tidak sekuat kepala sekolah void dalam hal budidaya, mereka masih ahli dari ranah mendalam. Namun, tiba-tiba pintu besar yang tertutup rapat tiba-tiba dibuka ketika seorang tetua bergegas masuk. Tuan kepala, ada, ada tamu terhormat di sini. Tetua itu penuh keringat. Wajahnya pucat pasi, dan dia berkata dengan suara bergetar, "Tamu yang terhormat, siapa?" Melihat itu, kepala sekolah void dan kedua tetua tahu ada sesuatu yang salah ketika mereka dengan cepat berdiri dan bertanya ketika kepala mereka penuh kabut. Ini aku, suara tua terdengar, dan Chu Feng sudah memasuki ruang utama tanpa membuat suara. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan pintu itu tertiup angin dan ditutup. Pada saat yang sama, lapisan formasi roh berwarna abu-abu mengelilingi aula utama dan kental. Itu mengunci semua orang yang ada di dalamnya. Spiritualis dunia jubah kelabu. Setelah melihat jubah kelabu di tubuh Chu Feng dan metode yang dia perlihatkan. Kepala sekolah Void dan dua tetua Menir berteriak kaget pada saat yang sama. Itu karena status spiritualis dunia jubah abu-abu terlalu mulia. Lagi pula, di seluruh provinsi Azur, hanya ada dua spiritualis dunia jubah abu-abu. Satu berada di sekolah nomor satu, sekolah Lingyun, dan yang lainnya di Menshan Pangeran Kilin. Status mereka berdua sangat tinggi dan mereka sangat terkenal, karakter besar. Di depan mereka, karena spiritualis dunia jubah abu-abu seperti itu muncul, segera itu membuat orang berpikir tentang dua karakter. Jadi, secara alami, semua orang yang ada di sana akan sangat terkejut, dan hati mereka yang gugup membenturkan dan melompati semua tempat. "Senior, aku bertanya-tanya siapa namamu yang terhormat, dan apa masalahmu untuk menghormati kehadiranmu di void schoolku?" Kepala sekolah void dengan hormat bertanya setelah mengatur emosinya. Aku tidak punya nama atau nama keluarga, tapi kamu bisa memanggilku sebagai Tuan Grey Jubah. Aku memang punya permintaan dengan datang ke sini hari ini. Chu Feng berjalan ke tahta kepala sekolah Void dan duduk di sana, seolah-olah dia adalah penguasa daerah itu. Bapak. Jubah abu-abu. Kepala sekolah Void terkejut sekali lagi karena dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dapat dilihat bahwa orang di depannya bukanlah orang di sekolah Lingyun atau orang dari rumah Pangeran Kilin. Namun, dia tidak bisa memastikan bahwa orang di depan matanya bukan salah satu dari dua karakter besar. Tapi bagaimanapun juga, spiritualis dunia jubah abu-abu bukanlah seseorang yang bisa membuat sekolah Void-nya tersinggung. Jadi, kepala sekolah Void dengan ringan tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu apa permintaan yang dimiliki Tuan Grey Jubah?" Selama void school aku bisa melakukannya, aku tidak akan menjauh darinya. Tiga hari kemudian, aku ingin kamu memimpin para elit sekolah void dan pergi ke kota burung Vermilion untuk membantuku menikahi seorang wanita. Wanita? Siapa? Putri kecil penguasa kota burung Vermilion, Sumei. Sumei. Bukankah, bukankah orang yang putra dari keluarga Shangguan, Shangguan ya, akan menikah dalam tiga hari. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang yang ada di sana heran, dan ekspresi sulit yang tak terhitung muncul di wajah mereka. Keluarga Shangguan tidak bisa diremehkan. Dari segi kekuatan, mereka bahkan lebih kuat dari sekolah void-nya. Memberitahu mereka untuk membantunya menikahi calon istri Shangguan, ya, dari keluarga Shangguan tidak diragukan lagi menyuruh mereka menjadi musuh keluarga Shangguan, dan itu akan menyebabkan bencana bagi sekolah void. Namun, sekolah Void mereka juga tidak bisa menyinggung spiritualis dunia jubah abu-abu. Lagi pula, bahkan sekolah kelas 1 harus dengan hormat memperlakukan karakter besar seperti itu, belum lagi sekolah kelas 2 belaka. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kamu melanjutkan dengan identitas asli kamu karena itu sama dengan membuat musuh besar. Kamu bisa menyamar sebagai sekolah void, tapi sebagai bawahanku, Tuan Grey Jubah. Juga, aku tidak akan membuatmu melakukan semua ini dengan gratis. Selama kamu bersedia untuk melanjutkan dan melamar pernikahan ini, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan meletakkan array formasi roh besar di zona inti void school kamu sebagai kompensasi, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala sekolah void dan dua tetua menir semua bersinar mata mereka dan kebahagiaan gila muncul di wajah mereka. Formasi roh secara pribadi diletakkan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu. Tingkat ketertarikan itu terlalu besar karena bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sekolah kelas 1. Chapter 204 Hari Sukacita Besar Tiga hari kemudian, di dalam kota burung Vermilion. Semua orang sangat senang dan semua klan bangsawan, pejabat tinggi dan orang-orang terkenal di luar kembali ke Kota Burung Vermilion. Hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan karena calon pemimpin keluarga Shangguan, Shangguan Ya, akan menikahi Sumei yang merupakan putri muda penguasa Kota Burung Vermilion, Suhen. Namun, ketika petasan meledak di luar dan gong serta drum terdengar ke langit, di dalam sebuah ruangan di kediaman tuan kota Suasananya jelas sangat suram. Hari ini, Sumey mengenakan gaun panjang berwarna merah. Gaun itu sangat indah dan wajah manis dan cantik Sumey sangat ditekankan. Kecantikannya benar-benar dapat menghancurkan kabupaten dan kota. Namun, meskipun pelayan wanita yang berada di sebelahnya mengenakan riasan, berpakaian, dan menyisirnya, meskipun tawa mencapai langit di luar, tidak ada jejak kebahagiaan di wajah Sumey. Sebaliknya, dua aliran air mata mengalir di wajahnya yang manis. Itu membuat pelayan panik karena dia terus menyeka air mata untuk Sumei. Dia ingin memperbaiki rias wajah, tetapi itu sia-sia karena air mata semakin meningkat sampai riasan di wajahnya benar-benar hancur. Bang, pindah! Tiba-tiba ledakan datang dari pintu masuk dan pintu besar yang kokoh hancur berkeping-keping. Dua penjaga untuk kediaman Tuan Kota jatuh ke ruangan dan kehilangan kesadaran. Ah, perubahan itu menyebabkan para pelayan perempuan memekik. Namun, ketika dua sosok berjalan masuk, para pelayan tercengang di tempat mereka berdiri. Seorang pria dan wanita masuk. Wanita itu mengenakan gaun putih, dan dia sangat cantik. Dia memiliki sosok yang menyihir, wajah yang menawan, dan dia bisa dengan mudah menghubungkannya dengan jiwa seseorang itu akan menyebabkan wanita lain hilang dalam keindahan dan dia adalah kakak perempuan Sume, Suro. Seorang lelaki jangkung, besar, dan berbadan tegap berdiri di sebelah Suro. Laki-laki memiliki alis tebal, mata besar, dan kulit gelap. Dia tak lain adalah kakak laki-laki Suro dan Sume, putra sulung Suhen, Sulong. Sulong berusia 25 tahun tahun ini dan dia sudah memantapkan dirinya dengan cukup baik. Dia memiliki budidaya tingkat dua dari ranah mendalam dan sebagai putra tertua dari keluarga Su, dia biasanya berada di luar, membantu keluarga Su menjalin hubungan sehingga dia jarang kembali ke kota burung Vermilion. Namun, ketika Sulong mendapat kabar bahwa adik perempuannya sendiri akan menikah dengan Shangguanya, dan itu bahkan pernikahan paksa, dia bergegas kembali. Saudaraku, kakak, mengapa kalian berdua di sini? Ketika dia melihat kedua orang itu, Sumei sedikit panik ketika dia dengan cepat menghapus air mata di wajahnya. Adik perempuan, ikuti aku. Ayo pergi. Sulong memandang Sumei yang berlinangan air mata di seluruh wajahnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih tangan kecil Sumei dan berjalan keluar. Suro mengikutinya tanpa mengatakan apapun. Kakak, kakak, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Sumei berusaha sekuat tenaga untuk berjuang tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di depan kakak laki-lakinya, kultivasi rohnya sama sekali tidak ada artinya. Adik idiot. Kamu bahkan tidak menyukai Shangguan itu, jadi bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Sebagai kakak laki-laki kamu, aku tidak akan hanya menatap ketika kamu melompat menuju neraka yang hidup. Saat Sulong berbicara, dia sudah menyeret Sumei keluar dari istana. Namun, ketika dia tiba di pintu masuk, dia tidak bisa tidak terkejut dan dia menghentikan langkahnya ke depan. Puluhan orang menunjukkan di depannya. Mereka semua adalah pakar puncak kota burung vermilion dan yang memimpin adalah penguasa kota-kota burung vermilion, ayah dari tiga saudara kandung, Suhen. "Apa yang kamu lakukan?" Ali seperti pedang Suhen miring ke dalam saat dia dengan dingin menginterogasi. "Ayah, aku akan membawa Mei kecil pergi." aku tidak akan membiarkan dia menikahi bajingan Shangguan yaitu. Sulong berkata dengan keras. Bam. Segera setelah dia selesai berbicara, tamparan yang jelas dan keras mendarat di wajah Sulong. Kekuatan yang kuat dengan paksa menampar laki-laki berbadan tegap yang berada di tingkat dua dari wilayah mendalam ke tanah. Sebuah telapak tangan berwarna merah darah muncul di wajahnya. Orang yang melakukan itu adalah ayahnya, Suhen. Keluar dari sini. Suhan menunjuk sulong dan dengan keras menegur. Ayah. Apakah Anda benar-benar hanya akan menonton ketika Mei kecil menikahi orang yang tidak disukainya? Tepat pada saat itu, Suro keluar. Dia berjalan di sebelah Sumei, dan berkata sambil menunjuk wajahnya. Melihat. Terlihat baik. Lihatlah air mata di wajah putrimu. Tidak bisakah kamu melihat keganannya? Tidak bisakah kamu melihat kepahitannya? Kamu, sebagai seorang ayah, benar-benar ingin secara pribadi memotong kebahagiaan putrimu dan membiarkannya mencuci muka dengan air mata di masa depan. Nada suara Suro sangat tajam, dan semua orang yang ada di sana merasakan kesedihan. Bahkan mata Suhan berkilau, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat itu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya ke arah kerumunan di belakangnya. Orang-orang itu adalah pembantunya yang dipercaya Suhen dan mereka semua langsung mengerti arti Suhen. Mereka dengan bijaksana pergi, dan setelah mereka pergi, hanya empat orang yang tersisa di sana, Suhen, Sulong, Suro, dan Sumei. Ah, Suhen pertama-tama menghela nafas, kemudian benar-benar mengubah sikap marahnya dari sebelumnya dan dengan lembut berkata, lebih lama, pro kecil, Mei kecil. Aku benar-benar tidak memiliki pendapat tentang masalah ini. Keluarga Shangguan mendapat persetujuan tinggi dari rumah Pangeran Kilin dan mereka memiliki kualifikasi untuk memperebutkan hak penguasa kota burung Vermilion. Shangguan Yu juga memiliki terobosan dan dia memasuki level 6 dari ranah mendalam baru-baru ini. Kultivasinya sudah melampaui aku dan dia sekarang adalah orang terkuat di kota burung Vermilion. Jika dia ingin memperebutkan hak penguasa kota burung Vermilion, posisi penguasa kota hanya bisa menjadi miliknya dan bukan orang lain. Bahkan rumah penguasa kota perlu diberikan kepadanya. Hasil bertahun-tahun yang sulit akan sia-sia. Namun Shangguan Yu mengatakan kepada aku bahwa dia telah menjadi tua dan dia tidak peduli dengan keputusan Vermilion Bird City. Saat ini, ia hanya ingin kedua cucunya diselesaikan. Jadi. Selama Mei kecil menikahi Shangguan Ya dan mereka dengan cepat menyelesaikan pernikahan, keluarga Shangguan tidak akan pernah memperebutkan hak yang berkuasa di Vermilion Bird City. Ayah, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Shangguan Yu adalah rubah licik tua. Bagaimana kamu bisa mempercayai kata-katanya? Suro membantah. Ya, ayah. Dia jelas mengancam kamu untuk memberikan Mei kecil ke Shangguan namun, ketika Mei kecil menikah, mungkin dia akan langsung menyesalinya dan memperebutkan hak memerintah kota burung vermilion. Sulong juga naik dan berkata, apa yang kalian mengerti? Bahkan jika Shangguan Yu menyesalinya, selama Mei kecil menikah, keluarga Shangguan tidak akan membuat hal-hal terlalu sulit bagi keluarga Suaku. Selama keluarga Suaku memiliki dasar tertentu, akan ada tanggal revolusi. Cepat atau lambat, aku akan memasuki level 6 dari ranah mendalam. Pada saat itu, aku dapat mengambil kembali semuanya. Wajah Suhen menjadi serius. Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa apa yang disebut fondasi keluarga Su bahkan lebih penting daripada kebahagiaan Mei kecil? Untuk melindungi fondasi keluarga, kamu bersedia memberikan Mei kecil sebagai tawar-menawar? Kamu secara pribadi menggali kuburan untuk kebahagiaan putri kamu sendiri? Bahkan mata Suro pun menjadi lembab. Betul. Bagi aku, fondasi keluarga Su lebih penting. Jawab Suhen. Karena sudah begini, tidak perlu bicara lagi. Hari ini, aku akan membawa Mei kecil. Suro meraih Su Mei, melompat, menunjukkan teknik tubuh yang mendalam, dan melarikan diri dari jauh. Ayah, untuk kesenangan kecil Mei, aku harus tersinggung. Pada saat yang sama... Sulong juga menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat dan menyerang ayahnya sendiri. Dia ingin menunda waktu untuk Suro dan Sumei untuk menutupi pelarian mereka. Chapter 205 Mengawal pengantin wanita Aku tahu bahwa kalian, saudara kandung memiliki kasih sayang yang dalam satu sama lain, tetapi situasi terakhir harus selalu ditekankan. Cepat atau lambat, kamu akan memahami upaya melelahkan aku, bagi Suhen, metode mereka berdua adalah keterampilan yang tidak seperti serangga. Tanpa bergerak, dia melepaskan tekanan level 5 dari ranah mendalam dan sepenuhnya membubarkan serangan sulong. Setelah itu, tekanan kuat langsung menelan semua orang di daerah itu. Tekanan kuat mengikat Suro dan belum lagi terus melarikan diri, bahkan sulit baginya untuk berjalan satu langkah ketika dia jatuh dengan lemah ke tanah. Ayah biarkan saudara laki-laki dan perempuanku pergi. Aku berjanji kepada kamu, aku akan menikahi Shangguan ya. Aku akan menikah dengannya. Sumei memohon saat dia menatap Sulong dan Suro yang memiliki wajah yang menyakitkan. Huh. Little Mei, aku minta maaf. Suhen juga memiliki ekspresi yang menyakitkan dan bisa dilihat bahwa hatinya juga tidak baik. Namun, dia tidak segera membiarkan Sulong dan Suro pergi. Dia menggunakan metode khusus untuk sementara menutup kekuatan Sulong dan Suro. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Segera setelah masalah itu, pengawalan pengantin keluarga Shangguan tiba di depan kediaman tuan kota. Shangguan yang mengendarai kuda tinggi dan besar sambil mengenakan pakaian pengantin pria. Senyumnya tidak bisa disembunyikan karena dia akhirnya bisa menikah dengan orang yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Ten. Pengiring pengantin wanita adalah sesuatu yang mirip dengan ini, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar, dan kursi sedan adalah benda seperti kotak yang mereka bawa. Dalam kelompok pengawalan, kakak Shangguanya, orang yang memaksa Chu Feng melompat ke Sungai Naga setelah ia mengejar Chu Feng sampai jalan buntu, Shangguan Tian, juga ada di sana. Yang paling penting adalah bahwa Shangguan Tian saat ini juga mengenakan satu set pakaian pengantin pria. Dia memiliki ekspresi bangga di seluruh wajahnya, dan senyum senangnya tidak sedikit lebih rendah dari sangguannya. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua mempelai laki-laki? Apakah kedua bersaudara itu akan menikahi Sumei sambil menghadapi adegan aneh itu? Semua orang memulai diskusi mereka, dan mereka semua merasa bingung. Sangguan Tian, sangguannya apa artinya ini? Suhen memimpin para ahli dari kediaman tuan kota. Dia juga sangat tidak senang saat menghadapi tindakan keluarga Shangguan. Tuanku, alasan lain apa yang bisa membuat kita dua bersaudara datang ke sini? Secara alami, itu adalah menikahi anak perempuanmu. Shangguan ya terkekeh, tetapi ketika dia berbicara, dia bahkan tidak turun dari kuda. Dia mengucapkan kata-kata itu pada Suhan dengan sikap menatapnya. TN, Orang-orang yang berada di posisi yang lebih tinggi, seperti jenderal, tetap di atas kuda. Sementara orang-orang yang berada di posisi yang lebih rendah, seperti seorang prajurit, tetap di tanah. Tuanku, tanpa menyembunyikan kebenaran, aku, sang Tian, sudah jatuh hati pada putrimu, Suro. Kebetulan hari ini adalah tanggal kebahagiaan luar biasa karena adik lelaki aku, sang guan, ya, akan menikahi putri bungsu kamu, Sumei. Jadi, mengapa tidak menikah dua kali lipat dengan juga menikahkan Suro dengan keluarga Shangguan aku? Aku, Shangguan Tian, tentu akan memperlakukannya dengan baik. Shangguan Tian juga berbicara, tetapi dia juga tidak turun kuda untuk berbicara. Sampah! Shangguan yang menikahi wanita keluargaku karena sudah diatur sebelumnya. Bagaimana dengan kamu? Kamu bahkan tidak datang untuk melamar tetapi kamu langsung datang ke sini untuk menikah? Kamu hanya menikah secara paksa. Salah satu pria tua dari kediaman Tuan Kota menunjuk Shangguan Tian dan dengan marah menegur, "Kurang ajar! Aku berbicara dengan penguasa kota, dan kamu tidak memiliki bagian dalam hal ini." Shangguan Tian sangat marah saat menghadapi teguran pria tua itu. Dia mengangkat cambuk di tangannya dan meronta-ronta. Hmph, seseorang hanya di tingkat satu dari dunia mendalam seharusnya tidak berani bertindak begitu liar di hadapanku. Dia mengangkat tangannya dan meraih, lalu cambuk itu dengan erat digenggam di tangannya. Ternyata lelaki tua itu adalah seseorang di tingkat kedua dari ranah mendalam. "Kamu bocah kecil yang tidak sopan, turun di sini!" Pria tua itu marah dan dia ingin menarik sangguan. Tian turun dari kuda, "Bam, tapi bahkan sebelum dia menyerang." Tangan besar yang kuat meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat langsung membatasi aura orang tua itu dan menyegel tindakannya yang akan dia lakukan. Tuanku. Pria tua itu memandang ke samping dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong karena orang yang menghentikannya adalah tuannya sendiri, Suhen. Suhen pertama-tama menggelengkan kepalanya ke arah pria tua itu, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara kepada bawahannya di belakangnya. Pergi. Bawa wanita kedua dan wanita ketiga keluar. Hari ini, keluarga Suaku akan memiliki pernikahan ganda dengan keluarga Shangguan. Tn. Nyonya kedua adalah suro karena ia dilahirkan kedua. Saudara laki-laki tertua adalah sulong, dan ketiga adalah sumei karena ia dilahirkan ketiga. Hu. Ketika Suhen mengatakan kata-kata itu, langsung kerumunan menjadi gempar, dan semua orang tanpa henti terkejut. Jika pernikahan antara Shangguan ya dan Sumei benar-benar diharapkan dan normal, maka pernikahan antara Shangguan Tian dan Suro adalah masalah yang tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang bahkan keluarga biasa tidak akan mengizinkan, apalagi keluarga penguasa kota, penguasa kota burung vermilion. Namun pada saat itu... Suhen tidak hanya bertindak liar, dia bahkan setuju. Itu membuat orang cukup terdiam. Penguasa kota yang tiran dan perkasa memilih untuk menundukkan kepalanya kepada dua pemuda itu. Itu membuat orang merasa itu tidak dapat dipahami dan tidak bisa dimengerti bahkan setelah memikirkannya ratusan kali. Apa yang terjadi? Penguasa kota menerima tuntutan tidak sopan dari keluarga Shangguan. Beberapa orang yang tidak mengetahui seluruh kebenaran dipertanyakan. Kamu mungkin tidak tahu. Aku mendengar bahwa tuan dari keluarga Shangguan, Shangguan Yu, berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam, tetapi penguasa kota hanya di tingkat ke-5 dari ranah mendalam. Meskipun keluarga Su masih menjadi penguasa kota Burung Vermilion, pada kenyataannya, kekuatan mereka lebih rendah daripada keluarga Shangguan. Aku juga percaya bahwa kemajuan pernikahan untuk Shangguan Ya dan Sumei adalah karena Shangguan Yu. Seseorang diam-diam membocorkan informasi. Apakah itu benar? Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang sangat berubah dan mereka tanpa henti terpana. Itu berarti bahwa penguasa sejati Kota Burung Vermilion bukanlah keluarga Su, tetapi keluarga Shangguan. Itu adalah berita besar bagi orang-orang di Vermilion Bird City. Meskipun orang-orang masih merasa bahwa masalah itu tidak terbayangkan, ketika Suro dan Sumei, putri-putri penguasa kota, mengenakan gaun pengantin yang indah dan berjalan keluar dari kediaman, semua orang tahu bahwa situasi saat ini di Vermilion Bird City benar-benar berubah. Ini buruk. Tuan kota, ini buruk. Tetapi tepat pada saat itu, tangisan panik datang dari dekat. Tangisan panik itu langsung menghancurkan suasana bahagia, dan semua orang melemparkan pandangan mereka. Mereka melihat seorang penjaga dari kediaman Tuan Kota dengan gila berlari ke kediaman. Namun, ada luka di mana-mana di tubuhnya, dan darah ada di semua tempat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Sebagai tanggapan, Suhen dan yang lainnya dengan cepat pergi. Tuan Kota, ada, 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 musuh yang menyerang. Setelah orang itu berbicara, dia kehilangan kesadaran. Apa? Musuh menyerang? Setelah mendengar kata-kata itu, Suhan benar-benar bingung dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Shangguan Ya dan Shangguan Tian. Namun, ia menemukan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi juga. Suhan yang bingung. Pada kenyataannya, bagi keluarga Sunya, musuh terbesar adalah keluarga Shangguan. Tetapi saat ini, jika keluarga Shangguan tidak menyerang, orang mana yang berani menyerang kota burung vermilionnya? Gedebuk-gedebuk, dentang-dentang-dentang, gedebuk-gedebuk, 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 tepat pada saat itu, dari arah penjaga itu melarikan diri, suara gong dan drum terdengar. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin dan pada saat yang sama mereka benar-benar bingung. Rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka karena ketukan gong dan drum jelas dari pendamping pengantin wanita. Demikian cerita donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye bye.